kembali lagi bersama gue si Gemar School. Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua. Nah di sini gue bakal bahas buat upgrade level reputasi yang ke-13, di mana nanti kalian bakal bisa dapetin drop item tambahan ketika farming di Mystic Mines. Nah buat kalian yang mungkin belum tahu Mystic Mines itu apa, itu buat dapetin item iron, cobalt dan juga mithril ya. Nanti gue bakal bahas tentang semuanya buat kalian yang mungkin belum tahu. Oke? Nah kita bakal coba cek dulu untuk fitur reputasinya yang ada di sini. Gue bakal coba masuk dulu ya. Untuk level reputasinya gue udah max, jadi maxnya itu cuma sampai level 13. Kalau mau masuk ke level 14 kayaknya storynya harus lebih jauh lagi. Biasanya seperti itu ya, tergantung dari segi developernya sih. Dan gue juga belum tahu untuk level 14 ini bakal keluar tambahan apa. Apakah drop atau nggak buff atau nggak yang lain, itu juga gue belum tahu ya. Dan jangan lupa kalian harus menyelesaikan misi hariannya. Itu penting banget kalau kalian ingin upgrade level reputasinya, oke? Okay? Nah, sehari itu kalau nggak sih dikasih berapa ya? Seingat gue sih 6, kalau nggak 6, 7. Gue bakal coba hitung dulu guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cuma 6 ternyata guys ya. Nah, kalau kalian udah menyelesaikan dari segi misi hariannya, kalian bakal bisa dapetin item XP potion-nya. Ini lumayan guys buat tambah-tambah. Jadi ketika kalian udah menyelesaikan di Masonry buat dapetin XP-nya, di sini juga kalian bakal bisa dapetin XP-nya juga. Wow, lumayan tuh. Jadi buat nambah level karakter kalian guys ya, kalau misalnya kalian susah banget buat dapetin XP potion-nya. Buat kalian yang mungkin duitnya banyak ataupun pay to win ya, kalian tinggal beli aja di toko itu ada. Cuma kalian harus keluarin duit ya. Kalau nggak salah seingat gua sih, gua bakal coba cek dulu di toko itu ada nggak sih. Biasanya ada seingat gua ya guys ya, di sini. Kalau nggak general eksplorasi atau nggak kostum, kostum nggak ada guys ya. Mungkin pas doang sih. Ini ada ruby hariannya dan ada yang lain juga. Ininya kan tinggal cek aja di sini ya. Biasanya itu ada guys. Oke. Okay? Nah, gua bakal coba farming dulu di fitur yang namanya adalah Mystic Mines. Tadi udah kelihatan ya, Mystic Mines double drop chance 10%. Chance itu bisa diartikan tambahan biasanya, tapi seingat gua ya, barangkali gua salah kata ya. Kalau misalnya kan ada yang tahu kan tinggal komen aja di kolom komentar, oke? Okay? Gua bakal coba farming di Mystic Mines. Kalau nggak salah ada di sini guys. Di mana ya? Namanya Kulkas Cave ya. Nah ini dia, kita bakal coba farming di sini guys. Oke, okay, gua bakal coba tanya-tanya dulu. Ini ada shopnya juga, oke? Okay. Ini kalau gua mau dapetin Mystic Mines pasnya, aduh harus beli guys, 100 harganya ya, 100 ruby. Tapi nggak masalah, gua langsung farming aja. Kalau nggak salah satu minggu tuh dikasih 2 kali battle ya. Seingat gua guys, satu minggu ataupun berapa ya, gua juga gak lupa sih. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Kalau misalnya kalian jangan farming di sini, itu bisa sampai 5, bisa sampai 6. Nah kemarin gua coba cek di sini udah ada 6 tiket coy. Luar biasa banget ya. Oke, sebelum gua mau masuk di sini, gua bakal coba ganti dulu skillnya karena ini penting banget guys. Oke, untuk karakternya ya, karena kalau kalian pengen dapetin drop item banyak ya, kalian harus ganti dulu skillnya yang ada di sini. Gua bakal coba gantinya itu yang ini, pasangnya di sini guys ya. Oke, yang ini juga gua bakal pasang, pasangnya di sini juga. Nice. Oke, udah kan? Kita bakal coba cek dulu guys. Oke, udah. Satunya lagi tinggal si Claris. Si Claris gua bakal coba ganti, jangan yang ini ya. Gantinya itu yang mana guys, mungkin lebih enak gitu. Jangan seruduk, kalau seruduk kayaknya kurang joss banget sih. Oke, okay. Mungkin yang ini ya, mungkin. Kita coba pasang aja, nice, udah gua pasang, kita langsung aja masuk. Langsung aja. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay. Hajar terus. Ngisi mana? Oke. Okay. Mantap sekali, kasih lagi. Hasil lagi. Oke, okay. Hajar lagi. Oke, okay. Pakai ini guys. Pakai. Mantap. Oke. Okay. Mundur dulu sebentar. Kayak gini. Langsung kayak gini. Hajar. Mantap. Puas lu, kena terus. Oke. Okay. Aduh, jadi es, gua lupa. Ya. Jadi es guys, emang ini ribetnya kayak gini ya. Yang merah-merah itu kalau udah full biasanya langsung jadi es guys karakternya gitu. Oke, okay, langsung aja. Belum apa-apa. Oke. Okay. Santai. Bisa lagi. Santai guys. Pakai ini. Boom. Oke, okay, skillnya belum keluar ini. Oke, okay, langsung guys. Pakai. Kita pakai mana lagi? Nice. Belum apa-apa. Nice. Awas. Kasih gay gini guys. Mantap. Belum keluar. Oke, okay, langsung jadi S kan. Udah 1000 ya. Oke, okay, udah 1000 yang keluar. Kita bakal coba cek lagi. Aja lagi. Belum keluar guys tadi guys. Oke, okay, aja lagi. Isi mana? Oke, okay, aja lagi gini. Aja lagi. Oke. Okay. Aja lagi. Boom! Mantap sekali.
Mantap sekali, langsung aja. Nah, pakai ini guys. Nah, gitu dong. Oke, hajar dulu. Pasang lagi, pasang lagi, pasang lagi. Oke, aduh jadi es lagi. Oke, durasinya tinggal sebentar lagi guys. Aduh, bentar lagi coy. Ayo dong. Ayo dong. Ayo Klaris, mana sih? Manamu belum keluar loh. Ayo dong. Mananya Klaris belum keluar, guys. Santai, 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 santai. Mana Klaris belum keluar? Oke, udah keluar. Bentar dulu. Udah keluar ya. Santai, santai. Belum apa-apa, santai. Pakai ini. Bam! Pakai lagi. Oke, pakai lagi, guys ya. Pakai mana lagi? Mantap. Kita bakal kayak gini. Ces, ces. Aja lagi. Berapa kali? Oke, sudah selesai. Aduh, udah habis, coy. Jadi nggak sampai 2000 ya. Dan ini itemnya banyak sekali guys tuh yang bisa kalian dapetin. Kita bakal coba ambil semuanya. Banyak banget. Ada mithrilnya juga, ada rubinya juga. Oke. Okay. Nice banget. Ambil lagi banyak kobaltnya ya. Oke. Okay. Ini apa lagi guys? Oh, tadi gua baca-baca. Ya ampun. Sorry. Kita ambil lagi. Nah, dapat Ice Knight. Banyak sekali Ice-nya guys. Oke, okay, ambil lagi. Oh, sudah selesai. Oke, okay, gue bakal coba farming satu kali lagi guys ya. Bisa sampai 2000 item nggak nih untuk farmingnya? Gue juga penasaran guys ya. Oke, okay, kita bakal coba lagi untuk farming di Mystic Mines ya. Semoga aja berhasil guys. Let's go. Oke, okay. Belum apa-apa. Santuy. Oke, okay, hajar lagi. Oke, okay, hajar lagi. Ini kayak gini guys. Pakai ini juga, jangan lupa. Oke, okay, pakai ini juga. Nah, ajar kau ya. Ajar lagi, pakai lagi, pakai lagi. Nice banget. Ajar terus. Oke. Okay. Banyak juga. Mantap. Ajar lagi, guys. Belum apa-apa ini. Santuy. Ajar lagi. Kita bakal coba sampai 2000 item ya. Bisa atau tidak nih? Ini kan baru sampai 600, kelihatan banget. Sampai 2000 guys, sampai 2000. Oke, ajar lagi terus. Mantap sekali. Oke, kita langsung aja pakai ultinya. Ajar. Oke, mantap. Oke, pakai ini guys. Aduh, skillnya habis. Dah, cepet banget habisnya. Sumpah sih. Ultinya habisnya cepet banget guys. Oke, ajar lagi. Aduh, jadi S. Oke, udah seribu. 1 menit udah 1000 guys. Berarti 1 menit selanjutnya bisa nih. Harusnya bisa. Mantap. Oke, hajar lagi terus. Hajar lagi. Pakai mana? Pakai ini. Oke. Aduh, salah ultinya gua guys. Hajar lagi. Mantap. Oke, hajar terus. Mantap. Hajar terus. Sampai 2000 ya. Mentok sampai 2000 guys. Oke, bisa. Oke, bisa guys, bisa. Ayo dong, bisa. Aduh, belum apa-apa ini. Aduh, jadi S lagi. Ya ampun, cepet banget jadi S-nya. Oke, 1500 ya. 1500 guys, ayo dong. Bisa. Ayo dong, bisa. Oke, bisa ya, bisa. Oke, ajar. Mantap sekali. Bisa, mantap terus. Sampai 2000, ayo bisa dong. Bisa guys ya, sampai 2000. Bisa. Oke. Okay. Masak mana keluarnya? Mana? Oke, okay, hajar. Oke, okay, bisa 2000. Bisa. Aduh. Sebentar lagi lo, guys. Berarti masih kurang ini di mag-nya, coy. Si Klaris ya, di mag itu kurang banget soalnya gue jadiin tanker, guys. Ini si Klaris, coy. Kalau jadiin di maker mungkin enak banget sih buat farming mithril, guys, ataupun yang lain ya. Oke, gue coba ambil lagi. Banyak juga item yang bisa gue dapetin. Nice banget. Nah, jadi itu guys ya, buat farmingnya. Oh ya, kemarin kalau nggak salah ada yang komen di video gue sebelumnya buat fitur yang namanya adalah Dimension Rift yang kedua. Nah, ini gue bakal kasih bocoran sedikit buat kalian yang mungkin bingung untuk lokasinya. Lokasinya itu deket banget sama bos yang namanya adalah Specter. Jadi kalau misalnya kalian ingin masuk ke bos Specter, biasanya itu ada jalan kiri kanan ya. Kalian tinggal cek aja di situ, nanti bakal nembus ke Dimension Rift. Kalau udah kebuka Dimension Rift yang kedua, itu kalian nggak perlu teleport ke saving. Kalian tinggal langsung aja masuk ke Dimension Rift-nya langsung seperti ini. Jadi kalau kalian ibaratnya udah masuk ke Dimension Rift, kalian langsung teleport aja, itu gampang ya. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini. See you next time. Sampai jumpa. Bye-bye. Yay.